Star. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, ada kejadian laka lantas tunggal yang melibatkan ambulans hari ini dan kemarin. Yang hari ini kondisinya tidak ada yang meninggal dunia, namun hanya luka-luka. Untuk yang di Cikalong itu, ambulannya membawa pasien atau jenazah kemana? Membawa jenazah, jadi ambulan tersebut membawa jenazah dan pada saat di TKP berusaha menghindar dari kendaraan lainnya sehingga akhirnya masuk ke dalam drainase. Untuk rekan-rekan ambulans, pembinaan yang sudah dilakukan oleh Polres Cianjur sudah cukup rutin, namun mengingat kejadian 2 hari kebelakang, ada baiknya saya menghimbau kepada seluruh teman-teman pengemudi ambulans khususnya di daerah Cianjur untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada sehingga tetap memperhatikan keselamatan.